Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Deva di channel Deva Akustik. Ya, untuk video kemarin saya sudah membuat video review tentang ini ya teman-teman. Ini adalah Behringer DR600 dan ini adalah sebuah digital reverb ya. Tapi ini adalah sebuah efek pedal gitar teman-teman. Ya, sekali lagi ini adalah efek pedal gitar. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk melakukan sebuah live recording menggunakan gitar dan saya akan bernyanyi nanti. Tapi untuk efek reverb-nya saya akan memakai ini. Baik untuk vokalnya ataupun untuk gitarnya. Ya. Penasaran bagaimana hasilnya? Yuk, tonton videonya sampai dengan selesai ya. Jangan di-skip-skip ya. Tapi sebelumnya subscribe dulu yuk di channel saya, jangan lupa. Dukung terus channel saya agar bisa semakin berkembang. Like and share juga video ini ya. Siapa tahu dengan nge-share video ini, video ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga. Ya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita cek videonya. Iya, teman-teman semuanya, ini efeknya sudah saya siapkan ya. Behringer DR600 Digital Reverb. Dan untuk settingannya saya seperti ini. Level di jam 2, tone di jam 2, time di jam 2, dan saya menggunakan jenis efek yang modulate. Ya, di sini ada 6 preset sebenarnya. Modulate, room, kit, hall, plate, dan spring. Tapi hari ini saya akan menggunakan yang modulate. Untuk routingnya, ya, ini saya menggunakan mixer Q1002 USB dari Behringer ya. Dan ini untuk menggunakan efek ini saya koneksikan dengan mixer ya. Routingnya dari mixer dikeluarkan melalui auxen di mixer, terus masuk ke efek di in A, dikeluarkan melalui out A, dan masuk ke mixer, dimasukkan kembali ke channel nomor 7 dan 8 di sini ya. Karena ini saya menggunakan mono ya, cuman innya satu outnya satu, jadinya channelnya juga saya masukkan di atas yang mono begitu. Terus kalau untuk gitarnya saya menggunakan DI-BOK Ultra D DE20 ya, saya menggunakan gitar akustik elektrik ya teman-teman, dan ini adalah DI-BOK aktif ya. Terus routingnya dari gitar masuk ke DI-BOK, dikeluarkan di sini, langsung masuk ke mixer, dan ini satunya adalah untuk vokal. Saya menggunakan mikrofon dynamic ya, mic-kabel begitu. Terus untuk nuansa reverbnya nanti pengaturannya lewat sini. Nanti seperti ini. Untuk settingannya untuk vokal di jam 12, untuk gitar di jam 1, terus untuk masternya di jam 11. Seperti ini. Ya, oke, langsung kita rekaman ya. Dinding hatimu.
dan segala keindahanmu, bagai bintang yang mampu sejukkan. Ku tunggu esok tuk putuskan, haruskah lupakan cinta di hatiku. Simpan indah di pusara hati ini, meski kini kita jauh. Oh, maafkanlah aku telah mencintai dirimu yang mungkin tak bisa untuk mencintaiku. Ya, oke teman-teman semuanya, itu tadi adalah contoh penggunaan efek Behringer DR600 ini untuk melakukan live recording ya, untuk nuansa reverb di vokal dan gitar. Bagaimana pendapat teman-teman? Bagus? Ya, kalau untuk penilaian pribadi saya, pada saat efek ini dipakai untuk gitar, itu bagus ya. Karena sejatinya memang ini efek gitar ya, cocok lah dipakai untuk gitar. Tapi pada saat efek ini dipakai untuk vokal, pendapat pribadi saya sih bagus juga, saya suka. Ya menurut saya efek ini mampu memberikan nuansa reverb yang maksimal untuk vokal. Ya tadi itu cuman settingannya cuman dipakai satu settingan saja ya, satu jenis settingan. Dan efek ini masih bisa dieksplor lebih dalam jika teman-teman menginginkan untuk settingan ataupun sound yang berbeda. Ya seperti itu. Jadi untuk efek vokal pun saya rasa efek ini juga bisa ataupun recommended untuk dibikin reverb untuk vokal. Ya, ya mungkin itu aja teman-teman video saya untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai dengan akhir dan subscribe dulu ya, jangan lupa di channel saya. Dukung terus channel saya ya agar bisa semakin berkembang dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat.